laksanakan pula. Okey, macam Adrin sendiri kan Adrin. Adrin tak terfikir macam kita nak kolaborasilah dengan luar. Kata nak dapatkan contoh untuk jadi sukan kita ni lebih profesional. Jadi macam adakah ada inisiatif-inisiatif lain yang boleh dilakukan untuk mengambil hebat-hebat apa tu atlet-atlet dari luar negara. Tapi saya boleh relate lah dengan apa tadi Pasha cakap Pasha. Tadi kan. Tadi kita cerita sports tourism. Why not kita combine sekali sports tourism tu sekali dengan orang kata apa? Seni idea. Sekali. Dia memang baiklah dia punya idea kan. Dia orang cakap je lah petik tu. Betul. So, kalau banyak program-program macam tu memang akan banyak budak-budak muda yang akan join. Sebab kita tengok macam American football, dia ada halftime show kan. Betul. Ya, betul. Halftime show ni bila dia bagi exposure yang cukup besar dekat selebriti artis tu sendiri kan. So why not kita boleh implement kat Betul betul sebab Super Bowl tu dia memang sangat besar untuk sesebut artis untuk buat perform kat situ kan. Okay, lepas ni half time show main bola boleh ada artis kita boleh. Half time show e-games. E-games boleh show kan. Tengah nak boleh Johor apa. Okey kita break ya ada performance. Yes, performance pasangan Datuk Sri Sunaliza. Amin. Boleh macam ni berkolaborasi dah pula Adrin dan juga Pasha lepas ni kan plan. Oh daripada petik anak seni masukkan pula dalam sukan. Why not? Sekarang ni apa saja idea yang unik kita boleh bawa ke tengah kan. Betul. Macam Adrin sendiri melihat apa tu bagi anak-anak muda generasi muda sekarang ni adakah sambutan yang menggalak? Kalau e-sport memang tak sangat dapat sambutan yang menggalak. Tapi untuk sukan ekstrim yang agak lebih mencabar sedikit macam rugby, bola sepak ni adalah ibu bapa itu katanya anak tekan injet. Macam Adrin sini mesti pernah injet kan kalau main rugby dengan bola tu lumrah. Okey, masa zaman saya main ni kita lebih berdepan dengan orang kata komen dan kritikan tu secara verbal. Hari ini kita ada social media. So social media ni sebenarnya boleh jadi satu benda yang bagus. Macam kata kalau komen tu menggalakkan, dia akan stimulate atlet tu sendiri. Betul. Bina self confidence. Sama juga macam dengan, dengan artis juga sama kan. So saya rasa, saya harap atlet-atlet hari ini ataupun penggiat seni ke siapa-siapa pun jangan terlalu terpengaruh lah dengan social media kan. Kita tahu di mana ada apa saja kita buat ada dua side, orang yang suka dan orang yang juga tak suka. Mana yang baik kita ambil? Yang baik kita ambil. Yang baik kita ambil. Yeah, dan semakin ramai orang suka kita, semakin ramai juga yang tak suka kita. Itu biasalah tu bukan kita dapat sukakan tu semua orang. Kalau saya nak melayang kecang tu memang koyak juga. Saya sendiri pun macam, tak boleh nyanyi ni. Jangan. Tengok aja pada komen-komen yang lebih positif. Okey baik sekarang, fight di sini saja sama Malam Malaysia.